Balik lagi ya di CSVD Channel. Jadi hari ini saya lagi main ke Palka. Jadi lagi ada pongkaran gula 29.000 ton. Jadi gula impor dari India 29.000 ton. Nah, saya posisinya udah di Palka 2. Nanti kita ngeliat ya seperti apa kegiatan pongkaran gula pasir ini, yang karung-karungan tuh, yang kayak di belakang saya itu, teman-teman. Jadi kita ngeliat ya dalam Palka, orang lagi pada nyeling dan bekerja semangat di badan. Biarpun ada yang udah usianya 50 tahun lebih, tapi tetap semangat, teman-teman. Oke, kita lihat aja ya seperti apa pembongkaran gula di dalam kapal ini. Jadi begini, teman-teman, kondisi di dalam Palka. Gulanya banyak banget kan, ini dari India, teman-teman, gula pasir diimpor. Ini lagi diangkatin dari Palka pakai seling. Jadi satu seling itu ada 2 orang ngangkatin. Satu bag gula ini beratnya 50 kilo. Ini gelis gulanya, teman-teman, dari India ya. Jadi begini, teman-teman, keseruannya kerja dalam Palka lagi muat-muat. Ini belum diangkat, gantung. Dia pakai si kren, teman-teman. Itu dia si krennya. Lagi pada mau makan, kerjanya makannya lauk soto nih. Jadi begini, teman-teman, prosesnya diangkatin. Satu seling isi 50 bag. Baru 30. Jadi setelah selesai udah dia 40 bag baru diangkat. Kadonya langsung ke atas mobil, teman-teman. Nah, proses muatan di mobil beda dengan yang dalam Palka.
Ini yang udah dimuat tapi mobil trailer ya, bukan yang tronton tadi teman-teman. Ini 50 ton. Ini gula-gulanya nih. Lagi proses penerpalan, jadi diterpalin, ditutup, ntarnya diikat teman-teman. Lalu dibawa ke Cibitung ada, ke Tangerang ada. Pokoknya cuma satu daerah.